Jabi-jabi si Sangabon. Boras, boras, boras. Acara selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC PSSAB se-Jawa Barat. Nah, terima kasih MC. Jadi sebelum sahur, ala holat nadilantik doh jaha dan doh inata, mohon maaf panitia. Sohon lima, sohon bawa dihamu sama nami dan nami nasihan DPC-DPC. Mohon hati. Pembacaan surat keputusan. Surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat Parsadaan Situmorang Sipitungama Dohon Guru nomor 001 garing sket garing DPP garis penghubung PCSAB garing 10 Romawi garing 2021 tentang susunan pengurus DPC se Jawa Barat menimbang satu telah dibentuk DPW PCSAB Jawa pada tahun 2021 dan DPC PCSAB Bandung Raya pada tahun 2021 masuk di wilayah DPW PCSAB Jabar. Dua, surat dari DPC PCSAB se Jawa Barat tentang pembentukan DPC yang baru. Tiga, agar DPC yang baru berfungsi dengan baik perlu ditetapkan melalui surat keputusan. Mengingat satu, tonal kebutuhan Situmorang Sipitungama. Dua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PCSAB se Indonesia tahun 2021. Tiga, surat keputusan DPP PCSAB se Indonesia nomor sket 004 garis miring DPP garis penghubung PCSAB garis miring 10 Romawi garis miring 2021 tanggal 16 Oktober 2021 tentang pengurus DPW PCSAB Jakarta memutuskan menetapkan kesatu pelantikan pengukuhan pengurus ketua sekretaris dan bendahara DPC PCSAB se-Jawa Barat sebagaimana terlampir. Kedua, pengurus DPC PCSAB se-Jawa Barat sebagaimana tercantum pada diktum ke-1 surat keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksudkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PCSAB se-Indonesia tahun 2021. Ketiga, lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Ditetapkan di Bandung tanggal 17 Oktober 2021. Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat Persadaan Situmorang Sipitungama Dohot Guruna Ketua Profesor Dr. Insinyur Reinhard Stohan Sekretaris Situa Dr. Andus Makmur Situmorang MSI. Lampiran surat keputusan DPW PCSAB Jawa Barat nomor 001 garis miring sket garis penghubung garis miring DPP garis penghubung PCSAB garis miring 10 Romawi garis miring 2021 susunan dan nama-nama pengurus 9 DPC sebagai berikut yang saya panggil, yang saya bacakan namanya agar tampil ke depan
atau tempat yang sudah disediakan. Pertama, DPC Bandung Raya, Ketua Insinyur Tumpal Setumorang MSC, langsung didampingi sama Ibu Sekretaris Nathanael O. Siringolingo, Bendahara Binsar B. Siregar SK. Masa bakti kepengurusan diperpanjang 1 tahun kalender sampai dengan 17 Desember 2022. Kedua, DPC Depok, Ketua Sopian Situmorang, Sekretaris Amson Situmorang, Bendahara Layar Sinaga, masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Ketiga, DPC Bekasi Raya, Ketua Proklamasi Situmorang, Sekretaris Teodoso Situmorang, maaf, Teodoso Situmorang, Bendahara R. Sihombing, masa bakti 2019-2024. Keempat, DPC Cimahi KBB, Ketua Kamalang Situmorang, Sekretaris Anton Situmorang, Bendahara Mangyung Tua Nadia, masa bakti 2019-2024. Ini nama-nama DPC pemukuhan. Kemudian DPC yang baru atau pengurus yang baru atau yang baru dibentuk. Pertama, DPC Bogor Raya, Ketua Tumpak Situmorang, Sekretaris Dapen Situmorang, Bendahara Ida Elizabeth Postman Boru Nababan, masa bakti 2021-2026. Kedua, DPC Sukabumi Raya, Ketua Sintua Beliher Situmorang SH, Sekretaris Leo Nadia Situmorang, Bendahara Sintua Tupak P. Sitohang, masa bakti 2021-2026. Ketiga, DPC Karawang, Ketua Pantas A. Situmorang SH, Sekretaris Samson Sitohang, Bendahara Utagalung Tamba SH, masa bakti 2021-2026. Empat, DPC Kabupaten Bandung, Ketua Thomas Situmorang, Sekretaris Bungaran Situmorang, Bendahara R. Krisang, masa bakti 2021-2026. Kelima, DPC Cirebon Raya, Ketua Morhan Situmorang, maaf, Ketua Morhan Sitohang, Sekretaris Perlindungan Siringoringo, Bendahara Ramayana Situmorang, masa bakti 2021-2026. Pembacaan selesai. Ya, panitia, untuk diatur dulu. Ya. Selanjutnya pelantikan. Jadi tidak mengenang bahwa SBY dan aku disertai para pengurus DPC
sebelumnya saya ingin mengulangi informasi dari SKT tadi. Jadi sambil menyusun pak, di lingkup DPW PSSAB Jawa Barat per detik ini ada 9 DPC. Di antara 9 DPC, 5 adalah DPC yang sudah ada sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini 5 DPC masa tugasnya diperpanjang dengan mengikuti SK DPP PSAB yang sudah terbit sebelumnya. Kemudian dengan semangatnya di Jawa Barat pada kesempatan ini, pada saat yang bersamaan juga kita membentuk DPC yang baru. Yang baru adalah mulai dari Sukabumi Raya, Cirebon Raya, Karawang, dan Kabupaten Bandung. Dan Bapak dan Ibu sekalian, yang di depan ini adalah Bapak dan Ibu yang menjadi bersedia menjadi pengurus untuk kesempatan pengembangan PSSAB yang akan datang. Baik, kita mulai. Jadi khusus untuk para pengurus DPC yang terhormat. Salam Jambi-Jambi Sisangapon. Sama seperti yang tadi. Mengapa Bapak dan Ibu saya minta menghadap khalayak, bukan menghadap kepada saya? Karena ini adalah janji yang harus kita sampaikan kepada paparan kebutuhan Situmorang. Atas nama dan mewakili paparan kebutuhan Situmorang Sipituama di wilayah Jawa Barat, saya sebagai Ketua DPW PSSAB Jawa Barat disaksikan oleh penasihat dan pengurus DPP PSSAB se-Indonesia maupun DPW PSSAB se-Indonesia. Sebelum dilantik sebagai pengurus, mohon kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti kalimat yang saya bacakan berikut. Sebagai pengurus DPC PSSAB di Jawa Barat, saya akan berbakti sebaik-baiknya. Saya akan berbakti sebaik-baiknya. Untuk kemajuan. Paparan kebutuhan Situmorang Sipituama. Dimanapun berada. Dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSSAB se-Indonesia. Dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSSAB se-Indonesia. Terima kasih. Pada hari ini dan saat ini, saya menyatakan bahwa Bapak dan Ibu adalah pengurus yang sah DPC PSSAB di wilayah Jawa Barat di cabang masing-masing. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa merestui, menyertai, dan membimbing kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk kemajuan paparan kebutuhan Situmorang Sipituama. Terima kasih. Tepuk tangan. Selamat pengurus baru DPC Jawa Barat. Selanjutnya, penandatanganan berita acara. Tolong dipersilakan. Ya, yang pertama, secara berurutan DPC Bandung Raya dipersilakan untuk mengambil tempat dan menandatangani berita acara. Selanjutnya, DPC Depok, Ketua DPC Depok dari depan. Nah, selanjutnya Ketua DPC Bekasi Raya. Mohon antri, tetap jaga progres.
tinggal SK nanti. Dipanggil aja yang mau berita acara. Ya, disediakan Ulos dan Papaka, nanti disilakan nanti. Ya, sesuai dengan urutannya nanti disilakan. Tolong diajak dari depan untuk apa? Memberikan bule untuk saya. Sehingga saudara Bima yang menandatangan berita acara. Setelah DPC Bekasi Raya dilanjutkan dengan Ketua DPC Cimahi KBB. Cimahi KBB. Cimahi KBB, dipersilakan. Kalau bahasa Sunda, mangga. Selanjutnya, DPC, Ketua DPC Bogor Raya. Bogor Raya. Ada ini. Bogor, Bogor. 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 Sudah? Dokumennya mana? Ada saya jelaskan. Jelas dokumennya. Baik. Dilanjutkan. Ketua DPC Sukabumi Raya. Raya bro. Ya bro. Dia berapa lama? Bogor. Oke. Bogor. Bogor. Depok nggak, Depok Raya nggak ada ya. Kasihan Depok. Kalau dikasih kode, next, dilanjutkan dengan Ketua DPC Sukabumi Raya. Sukabumi Raya. Sukabumi Raya. Mangga. Sukabumi. Sukabumi. Siap-siap. Ketua DPC Karawang. Karawang. Ini bukan masuk. Sukabumi. Sukabumi Raya. Kami mohon dari sekretaris dan bendahara mundur dua langkah, mundur dua langkah, mundur dua langkah agar bisa lakukan dalam perjalanan. Yes, mundur dua langkah. Lanjut, lanjut. Selanjutnya, Ketua DPC Kabupaten Bandung. Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan Ketua-Ketua DPC agar mengambil jarak di depan. Berarti KBB betul. Yang terakhir. Ketua DPC Cirebon Raya. Ketua DPC Cirebon Raya. Cirebon. Cirebon Raya. Cirebon Raya. Kalau sudah selesai, bagaimana kamu dipindah? Kerawang. Kerawang. Yang Kerawang, Bu. Tadi itu kamu. Oh baik, maaf kalau seperti itu. DPC Kerawang, Ketua DPC Kerawang. Mangga. Ini penutup. Iya, tadi itu ya. Baru-baru yang di tanah. Ngajur di Jakarta, Tenggara. Jadi jalur dibuat. Asur dua jalan. Surprise ini Karawang. Surprise. Baguslah. Karawang ada satu lagi. Iya, satu ramai. Sekarang bu, terakhir aku ada DPP. Ah, mau penutup dah. Iya. Penutup oleh Ketua. Iya. Iya.
Kalau sudah selesai, tolong panitia, meja-nya dipindahkan. Dipindahkan, karena ada, masih ada prosesi yang akan diberikan. Dipindahkan. Ya. Ya. Oke. Panitia. Baik, kita lanjutkan. Dan selanjutnya, penyerahan SK, kemudian penyerahan los. Kesediaan Ketua DPD, dilanjutkan penyerahan petaka. Kami persilakan Ketua didampingi dengan hormat sama Ketua Umum. Sukabumi Raya.